Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bahagia Reviving dari Kun. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah cuaran lagi, cuaran tekek lagi ya, yang tentunya bahannya karbon, enteng sekali dan sangat rekomendasi untuk budget minim ya, seperti itu ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu video saya, channel saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe jika perlu ya. Oke. Oke teman-teman, di depan kalian ada sebuah cuaran ya. Ini dia cuarannya, yaitu ros pendek ya, dengan panjang sekitar 70 cm ya, dari ujung sampai pangkal ya. Kita langsung buka saja, saya tidak ada standnya ini karena standnya lagi dipakai, jadi saya pause dulu. Oke, ini teman-teman, corannya seperti ini ya. Dari bawah bisa dilihat seperti ini, warnanya itu ungu ke coklat-coklat kuning seperti itu ya. Nah ini ini untuk mereknya teman-teman ya, yaitu panjang 450 cm, Made in Luigi Fishing ya. Ini di sini head design ya, desain ya. Untuk risetnya menggunakan seperti ini ya, bukan Jinbo tapi dari sana, dari China ya. Untuk resin dia cukup bagus, cukup lumayan ya. Untuk harga itu sekitar di atas 100 ribuan ke atas ya, jadi berbagai variasi seperti itu ya. Oke, kita buka saja langsung. Untuk spek dia itu cukup kuat dan bisa digunakan untuk ikan mancing pedutu atau bukon. Dia itu diameter ujung itu sekira-kiranya 1 mili ya, kalau nggak salah ya. Ini ya, tapi ini cukup kuat teman-teman, karena saya sudah buktikan joran-joran seperti ini ketika untuk fake dengan ikan ya, lumayan agak cukup besar lah untuk daerah perkaliannya atau kali atau laut. Saya pernah juga di pinggiran muara seperti itu ya, dapat ikan cangkek ya, ikan bekukon ikan baramundi. Saya pernah menggunakan tekek seperti ini dan itu kuat dan rekomendasi teman-teman. Yang terpenting adalah jangan sampai kalian angkat lurus ya, ketika lurus tegak ke atas itu akan sangat berbahaya untuk crossnya ya, bisa patah di tengah-tengah atau ujung atau dan sebagainya lah, seperti itu ya. Untuk bahan ya, karbon teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 ring weight ya, ringnya masih biasa, belum menggunakan ring Fuji ya, harganya juga murah, jadi ya seperti itulah ya, untuk harga ya. Dia sangat kecil dan sangat ringan teman-teman ya, tidak nah di sini dia hati-hati untuk petir ya, biasalah seperti itu biasanya, question ya, attention, perhatian ya. Untuk warna elegan sekali teman-teman ya, dibandingkan SRV lebih baik ini teman-teman, lebih kecil ini, lebih ringan ini. Kalau SV lebih besar pegangannya ya, jadi dia cukup agak berat lah seperti itu ya. Oke, bagi teman ingin beli silahkan dibeli di toko online atau di saya juga bisa ya, ada ya, kalau masih ada stoknya ya, karena ini sudah habis, kemarin sudah dibeli lagi, ini juga sudah dibeli, jadi saya review teman-teman ya. Apalagi ya, oh ya, kelemahan ini itu yang pertama tadi ya, kalau angkat ke atas ya, dan kelebihannya ini cukup ringan, dan untuk panjeran atau ketika untuk diletakkan di pinggiran ya, itu sangat sensitif dengan ikan, jadi kalau ketika dimakan itu sangat, ini sangat sensitif ya ujungnya, jadi kerasa sekali ya seperti itu, jadi tidak membuat ikan curiga seperti itu ya. Kalau ketika sangat kaku itu ikan curiga, ih ini apa ini, dimakan ini agak susah, agak berat seperti itu. Kalau ini kan ngikutin set melengkung seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolonglah di subscribe agar channel ini maju ya teman-teman ya, dan agar berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.